Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi guys ya. Selamat pagi guys. Masih kembali Junedi FR46 guys. Kita liburan lagi guys. Liburan lagi. Untuk mempersingkat waktu kita sudah dipasang guys untuk ininya ya, untuk pulutnya guys, diranting guys, untuk mempersingkat waktu guys. Dan usahakan ya, usahakan warna itu sama guys, sama ranting yang kita pasang ya, warnanya maksudnya gitu loh. Anaman yang baik guys, guys gitu guys. Jadi kiranya burung tersebut terkecoh dan hinggap di ranting kita kasih pulut itu guys. Oke guys ya, ini masih di PKM Kelari Karawang guys. Nah, suasana seperti ini guys, suasananya. Banyak semak-semak belukar, kebanyakan burung perenjak kepala merah sama ini ya, jog-jog ya, jog-jog kutilang. Terus sama perenjak kepala perenjak lumut juga guys di sini guys. Selalu lalangnya masih lebat guys di sini guys. Jadi ya seperti inilah guys. Terus suasananya guys. Ini hati-hati guys, banyak biawak ini guys. Ya bukan hanya biawak doang guys, ya sejenis lah banyak lah. Seperti itu guys ya. Oke, simak terus untuk kelanjutannya. Next. Oke guys. Yang kita dapat burung kemade jantan guys, ya kan, simple kan untuk teknik dasarnya guys. Kita guys, burungnya guys, wush, masih trotol guys, trotol ya, masih trotol guys. Oke guys, kita ambil dulu guys ya. Kita ambil nanti kita review guys, kita lepasin lagi guys, kasihan guys, hanya buat sekedar hiburan doang guys, untuk mengisi waktu senggang guys. Oke ya, jadi seperti ini guys, tuh teknik dasarnya guys, agar kiranya burung tersebut terkecoh dan hinggap di ranting yang kita kasih pulut gitu guys. Oke guys ya, sekian dari saya guys, dari Junedi FR46 guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.